Pemirsa jutaan hama lembing pagi tadi menyerang Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Penerbangan di Bandara Kuala Namu terganggu. Serangan hama lembing yang terjadi sejak pekan lalu semakin meluas dan penerbangan sempat tertunda. Pesawat Garuda Indonesia GA197 tujuan Medan Jakarta mengalami gangguan saat lepas landas dan menunda penerbangan. Hal tersebut diakibatkan hama lembing masuk ke dalam lumbang angin pada kontrol kendali kecepatan pesawat. Sementara pihak pengelola bandara terus membersihkan area yang terdampak hama. Pembersihan dilakukan menggunakan mobil penyapu dan mesin penyedot.